lampu layar di Singapura dan kita nyasar. Kita nyasar. Jadi ini tour guide kita hari ini akan memandu kita untuk ke jalan yang benar. Oke. Okay. Gak jelas. Mantap kuy. Kita lagi naik MRT guys. MRT ini namanya Shinkansen kalau di Jepang. Nah, selain menjajah Indonesia, Jepang menjajah mana? Amerika. Jepang ya? Cina. Karena kamu orang Cina. Talentaku tahu. Dia mencuri talentaku. Aku tuh pegel tahu guys, nge-vlog kayak gini sebenarnya demi kalian. Demi dia juga. Geli. Hi kids. Kids, this is your mom and this is your dad. Sudah menjadi mimpi mama punya anak-anak yang gemoy seperti kamu. Mama nggak tahu apakah kamu lemot juga kayak mama, tapi mama akan mencintai kamu seperti anak sendiri. Sekarang tahun 2025 OTW. Umur mama tugas 26 tahun. Dan mama percaya kamu akan 2 meter juga seperti papa kamu. Oh, bye, see you soon kids. Ya mau gimana? Konon di sini tinggal buaya yang sangat besar dan dia memakan manusia. Jadi makanya ini tuh sangat keren guys. Ada aligator dalamnya. Dan buayanya ada di sini. Kalau dia pemakan wanita. Maaf ya guys, aku mabok Kalau aku yang ngomong gak ditangkepin. Tuh, ngomong.
No longer dangerous and seedy, but a delightful waterfront dining oasis that boasts its very own microbrewery. Did you know that the paths along the sink look across the river and up to your left? See the lush green hill and the large tower overlooking Clark Quay and the river? That is Fort Canning Hill. Merlion bro, nah ini pas banget nih, si Yoku kan singa, ini juga singa air, berarti aku akan menemukan jodohku di air, yaitu merman, mermaid versi man. Ini bukan angin surga, angin neraka. Saya gemoy. Pipiku ketekan. The green area to your right was once lined with lovely European-style houses that brought to mind the fashionable elegance of London's Mayfair. Excellent combination of intricate plaster and metalwork, plus its curved structure provides high resistance to bending force. Beautifully preserved buildings that commemorate Queen Victoria, the Empress of India. The Empress Place building is now also a national monument, home to the Asian and Philippine geographical zones, and includes a Singapore River gallery dedicated to the history. The series of sculptures tells the story of the Singapore River's development. Meet our nation's pioneers, coolies, merchants, traders, and financiers, all immortalized in beautifully cast bronze. There are many other surprising sculptures that dot the Singapore River promenade. If you decide to take an exploratory walk, we promise you won't be disappointed. Just next to it. Mana? Sarangnya. Kok gak dibalas sarangnya kok? Gak mau nge-vlog tapi ngaca-ngaca terus. Aku langsung sembuh sayang. Terima kasih ya, di sana sama aku langsung sembuh. Terus sakit lagi karena dipukul. Woi. Oke. Apa ini warna-warna ini? Guys, dia mentok guys si Vincent. Woi. Oke, kita sudah turun. Thank you. Nih, digandeng. Guys, Vincent setinggi lampu lalu lintas. Coba tegak sayang. Tegak. Kayak gangguin Vincent. Nih, lihat deh. Boleh deh. Ya. Baca nih. Tunggu serius ini. Apa? Ini kamu serius ini lihat deh baca apa yang kamu tulis. Bisa deh. Ini namanya Songfa. Terkenal banget di Singapura guys. Asin, kuahnya asin, enak.
sekarang kita lagi di outlet dan mau beli Crocs kembaran kayak Vincent. Tak, pokoknya aku mau beli Crocs putih, gak harus kembaran, tapi aku maunya Vincent pakai dots charm. Yay guys, Crocsnya ketemu. Yay! Karena Vincent sering banget pakai sepatu Crocs. Makanya aku sandal Crocs, makanya aku mau kembaran. Oke, kita cari. Sayang, yang punya kamu yang mana? Aku mau yang kayak punya kamu. Oh my god, dia tinggi banget, guys. Mohon maaf nih, aku tiap ngeliat dia tinggi, aku langsung kayak lupa bahwa dia itu 2 meter. Oke. Okay. Aku pokoknya mau kembaran sama Vincent. Nah, kok kamu beli Crocs lagi? Kamu udah ada Crocs? Aku mau kembaran. Oh, buat atlet dedeknya. Oke guys, kita pilih mote-mote dulu. Ada banyak. Oke. Okay. Ini ciklop. Ini. Ini cumi, sayang, aku mau ini cumi. Guys, ini ada bunga warna ungu. Aku mau soalnya Vincent suka warna ungu. Sayang, warna ungu ya, karena kamu suka bunga warna ungu. Oke. Satu. Kenapa torsin? Loh. Terus apa lagi? Ini aku yang pakai juga. Iya, kamu pakai juga, kita kembaran semua. Aku jelek dong kalau kamu bayangin Crocs aku ya. Terus pasang ini bagus enggak? Jelek banget. Ih. Kamu ya bayangin Crocs aku warna ya. Terus kamu pasang ini nih, aneh banget ini. Enggak kelihatan jadi ungunya. Ya udah enggak jadi. Ya cari yang lain. Yang mana? Coba kamu pilih. Padahal aku suka yang ini guys, warna ungu. Ya pilih aku buat sendiri lah. Gak mau, maunya kembaran semua. Wow! Ini mau gak? Hitam putih. Jadi kayak bocil lah misalnya. Iya, sahaja. Ya gak apa-apa, gemoy. Dia harus yang motifnya dewasa gitu loh. Ya udah kamu pilih. Jangan yang mana. Jangan warna-warni pink. Ini kenapa bilang ini kamu gak mau hitam putih nih? Ini ya hitam putih. Jujutsu boleh, jujutsu. Tapi ini boleh gak? Yang petir aja nih. Hah? Yang petir, merah satu tuh. Ini hitam putih ya, hati. Hati untuk sapi. Ya. Ya. Pakai aneh anjir. Ini apa sih? Udah, balikin ini lagi. Ini gemuk mau gak? Ini berapa yang pilih? Ya, game satu nih. Karena kita berdua suka main game. Satu ya. Ini kamu bayangin warnanya dulu, baru kamu tahu Crocs satu kan? Justru tuh makin comang-camping makin stylish. Nah, Jo gak mau pake, gak suka. Masa ginian, gak ada artinya. Ya aku sukanya kayak gitu. Udah, taruh dulu sayang, taruh dulu nih. Jangan kemarin dulu. Tunggu ada size Crocs kamu dulu, baru kita beli ini. Nyari di Amerika. Honda Rally. Guys, Vincent katanya mau beli Crocs jadi ini. Tapi aku gak mau, karena nanti alay dia ngamuk sendiri, aku sebel. Gak usah lah sayang, kembaran yang lain aja. Crocsnya mau yang mana dulu? Yang mana? Pertama kita beli Crocsnya dulu. Crocsnya berapa? 38,5 ya? 38 doang. Sayang, tadi aku mikir kayak saya punya kamu kan? Nambah tinggi? Nambah dong. Kok kayak samain? Kamu ngajak aku ya? Nih kalau aku pakai ya. Tuh. Sama. Enggak. Nih, coba nih kayak gini nih. Enggak lagi nih. Kamu lihat dulu. Anak SMA. Kayak gini. Begini. Tuh, nama tinggi. Ih, emang ada yang lebih tinggi lagi sayang? Kamu ngejek orang pendek mulu ya. Teman. Jahat guys, Vincent jahatin aku. Mantap. Guys,
sekarang aku mau pilih beats yang cocok. Pertama, ya aku jadi mikirin kamu, kamu mau yang mana? Pernak-pernik kita ini jari sukuna, Jujutsu Kaisen. Ini gembok untuk mengunci hati kita berdua. Terus ini game, kita berdua suka main game. Terus ini hati, warnanya hitam putih karena sapi. Yeay. Guys, yang game bisa kedap-kedip guys. Wow. Ini lucu banget. Yeay guys, sepatu prof aku beserta beatsnya. Yeay, aku udah beli Crocs dong. Mantap. Padahal aku nggak ngerengek-rengek. Aku cuman ya udah nggak usah. Terus tiba-tiba ya udah, ayo kita beli beats Crocs gitu. Terus beli deh. Nanti kita mau pasang di hotel. Sepatu Vincent dan sepatu aku berdua, kita gemoy. Aku lagi nemenin Vincent cari obat buat flu dia. Aku saranin ini kayaknya gak mempan. Ayo nitip ini dong buat anak-anak kita nanti. Apa kalian? Guys, Vincent mau beliin aku charm Pandora. Ini emang bisa yang kayak gini? Bisa. Itu yang pura-pura lemot kayak aku sayang. Gak suka kamu? Nih. Jelek ya? Dia bilang dia pusing, kamu aja pilih aku beliin. Biar aku pilih dia, jelek-jelek kamu. Ini aja. Yang mana? Yang hati dua. Yang api dua, yaudah. Itu dua-duanya? Ya iyalah. That atau one. Ini aja, ini yang this one 99, ya. Yeah. Hah? Yes. Apa tuh? Unlimited love. Ah, gemoy, Tuan. Ini lucu. Bagus gak? Yaudah. Tapi forever friend. Oh, no, no. Lah, forever friend. Jangan. Yes, forever. True friends. Oh. Oh no. Wait, true friends. Couple. Yeah, yes, like good love. Ini dua-duanya friend enggak mau ah. Oh, ini aja kali. Mana? Simple banget tapi. Enggak apa-apa, yang mana aja. Pokoknya yang mana aja. Yang ada artinya gitu. Menurut kamu ada artinya enggak? Ini gembok ya. Ini deh. Mana? Gedean. Enggak, coba lihat that one, the 99 the key, the lock apa tulisannya? Gak ada. Nah ini kunci. It's menuju hati. It's cupping season, Ances. Yaudah love. Oke, aku mau. Oke, this one. Yeay, gemoy. Maaf sih sayangku. Ih lucu. Terus, lucu saya. Warna diganti gimana? Ini bisa. Ini guys, yang ini guys. Mati. Hajar aku mukanya merah guys. Aku gak kuat jalan, aku mau bobo aja disini. Oh, my God.
aku. Kalau ikut kamu sipit semua dong. Mbak. Guys, aku dibeliin Pandora sama Vincent. Tadaaa. Jadi ini ada gemboknya, ada kuncinya. Katanya ini kunci menuju hati. Makin gemuk banget. Tuh guys, kalau dipencetin gak boleh kan? Kalau gak aku pencet, dia pencet sendiri. Mending aku yang pencetin. Wow! Angin, palanya kena AC begitu. Kasihan pacarku, adeknya juga. New Year New Me masih berlaku gak? New Year New Me. Usaha aja dulu. Aku udah pakai, aku baru beli anting karena guys, mepet. Karena biar kayak absurd sesuatu gitu loh. Gila ya, aku salut sama polisi-polisi. Mereka New Year, mereka kerja loh guys. Mantap! Hey, dedek! Nyatokin cicinya. Ini bos aja. Iya. Guys, kalian harus denger. Ini, sumpah, suaranya gede banget. Promotori Marina B, apa? Gede banget guys. Gede. Tuh. Banyak bayangan-bayangan. Udah ngetes dari sekarang. Ih seru deh suasananya, orang-orang pada jalan-jalan. Itu Fullerton yang full katanya buat tuh. Nah kita coba lihat. Tuh, door. Tuh, suaranya liat deh, denger deh suaranya. Lagi ngetes nih guys, ngetes kembang api. Tuh. Tuh. Sabar, sabar. Kalau hilang apa sayang? Lihat aku. Soalnya tinggi. Soalnya kabel tinggi. Guys, kita lagi ngikutin arus aja. Banyak polisi juga, sumpah ini kayak lagi zombie-zombie gitu lah. Zombie guys, selesai. Iya kayak. Wih suaranya. Ih gemoy. Wah gila kayak begini sih. Wah gege. Wih. Wih. Wih keren. Wih. Wih cok, wih. Oh, oh my god, banyak banget orang-orang. Ih, ikut merekam juga nih. Wih, lucu. Happy New Year, guys. Happy New Year, guys. Ini kembang apinya nih. Kembang api. Tadi kita udah foto-foto. Nah, sekarang kita mau balik dulu sebelum semuanya rame. Ih, kayak zombie ya. Yalah. Ayo buru,
HP dulu hilang lagi. Kayak zombie. Kayak zombie. Guys, kayak zombie. Dapat banget ya zombie. Sumpah, ini situasinya kayak zombie banget, guys. Banyak polisi rame-rame berusakan. Takut. Weh, gila takut banget. Semua warga Singapura berkumpul di satu tempat ya begini, guys. Oh, amat ya, yang penting udah lihat kembang api di sini. Foto yang kita dari tadi, guys, aku takut. Koko nyeremin, kayak zombie semuanya. Daripada berdesakan, mending kita tempat. Sekarang kalau nggak kelihatan kembang apinya, ini kayak game horror sih, guys. Tante, mending jangan terlalu air, tante. Ketika Vincent mencoba membeli minuman. 10 sen, 1,1 ada gak? Apa? Tapi kurang 10. Kok keluar sih 20 sen? Nih, keluar lagi deh. Saya yang ambil, saya nih. Saya yang ambil yang kalahnya. Kamu aja yang ambilin. Tadaa. Sisi. Ada apa lagi nih? Bisa ada 2 koin lagi nih. Apa ada 10 sen? Mana? 1,1. Enggak apa? 1,6 apa? Ini 1,1 stop sale. 5 apa? Tuh, pindah baygon. 5 apa? Aku bangga pacarku pinter banget. 5. Aku mana? Happy New Year. Mana cheers dulu, cheers dulu, cheers dulu. Aku belum buka. Dede tahu jalan tapi Dede ngambek. Tidak boleh ya. Tidak boleh ada yang ngambek di tahun baru. Cici akan kempesin Dede kalau begitu ya. Itu pacar aku ya. Gak boleh deket-deket. Tidak boleh. Sekarang kita akan menuju. Gimana? Itu random banget ya guys. Terima kasih sayangku. Lihat rambutku udah gak tau model apa guys. Sayang rambutku model apa nih? Udah berantakan banget. Good morning guys. Jadi aku udah siap. Kita tinggal nunggu check out. Dan kita kemarin beli ini barengan. Tuh, sekarang kita mau pasangin. Ayo. Ayo. Pasang di mana? Gitu tuh. Ih, vlogger banget loh. Kamu pasangin. Di mana? Bebas. Sini loh. Kamu juga di situ? Gak bisa, karena aku gak ada yang atas. Sebentar, aku. Nah. Oke. Okay. Tapi aku lucu kayak gini. Kayak enggak. Enggak. Kalau mau. Kalau mau sayang, di sini, di sini. Ingatung. Terus enggak cukup sayang kalau di sini. Cukup. Nah. Sini aku pasangin deh. Orang muat kok. Oh, gini ya. Ya kan yang lain terus lah mana? Kalau kamu tutup yang bolongan lo ini. Oh iya. Emang. Hei. Sini nih. Dah. Dah. Oke. Okay. Dah, gini. Oke, okay, tunjukin kita berdua. Jujutsu. Jutsu. Oke. Okay. Lanjut nih, hati. Hati sapi. Lanjut kita ke game. Tempel di mana ya? Nyala-nyala guys yang game. Aku kok enggak nyala? Kok nyala? Nyala guys. Tuh, lucu ya?
tempel sini. Lanjut kita ke gembok. Kata Vincent ini untuk mengunci aku. Apa ini namanya? Kamu bilang apa ini? Kemarin? Gembok. Gembok karena? Itu mah, itu kamu dong. Charm aku. Aku dikasih Pandora sama Vincent guys. Charmnya bentuknya gembok karena lagu Gareng. Artinya itu gembok menuju hati, kunci menuju hati. Aku belum, sebentar. Mau yang nunjukin coba? Wih, lucu guys. Semua di kiri, oke. Kanan. Oh ya. Lanjut ke jari. Jari sukuna guys. Ini jari sukuna punya. Nah, nih. Jadi kita tempel di sini. Takut banget. Oke. Ih, bagus deh. Yeay. Yang kiriku jadi, guys. Wow. Anjas, keren banget kan? Tinggal Vincent. Last charm, last bit huruf V karena kita berdua V, Fior dan Vincent. Tempel sini ya. Nah. Wih, kelar aku gitu dong. Yeay. Cara punyaku udah jadi. Lucu banget ya. Ih, gemoy banget saya punyaku. Ya. Saya punya kamu, unjukin dua-duanya. Dua-duanya doang satunya. Tuh, ini punya Vincent. Tinggal pakai deh. Udah beres. Gemoy, tinggal kita pakai deh. Check out day. Hah? Oh, bawa? Guys, aku jadi gemoy. Aku pakai topi Vincent. Jadi petani gemoy. Udah. Dan dia kehilangan topinya itu. Bagusan nggak pakai topi. Aku lebih suka dia nggak pakai topi, lebih ganteng. Guys, ini hari terakhir kita di Singapura. Aku berat tumbuhnya Edward. Dan hari ini kita pulang ke Jakarta. Masih pagi guys, gak tahu mau ngomong apa. Pokoknya intinya kita mau jalan-jalan sebelum hari ini kita check out. Sebelum hari ini kita pulang ke Indonesia. Halo guys. Jangan miring. Hari ini hari terakhir di Singapura. Oke. Kita mau ke... Kemana? Marina Bay guys. Kayaknya ya. Ya lihat mood aja lah. Semalam gimana ke Mang Api? Malam kemang api ya, bagus. Terus? Happy gak? Happy. Pulang ya kita buru-buru guys, karena... Apa? Takut MRT rame. Terus kemarin kesesannya kayak zombie banget guys. Kayak dikejar-kejar zombie. Nah, ini sekarang kita lagi jalan ke MRT. Kemarin beli Crocs lah. Cici. Terus kita beli Jibitsnya juga barengan. Jadi Jibitsnya sama semua. Pinter Koko, bisa nge-vlog ya. Terus tadinya hari ini mau ke Avatar, tapi mahal pada gak mau. Padahal kapan lagi ke Singapura ke Avatar? Singapura sebelah doang. Tapi aku pingin banget sih ke Avatar Land, sumpah. Kalau kamu sayang aku, kamu temenin sih ke Avatar Land. $53 doang. Wow. Udah males, gak ikutin Avatar aku. Avatar yang biru-biru. Iya, gak ikut. Aku like Gen of Aang kan? Itu Avatar yang botak punya. Guys, aku beli kacamata Gentle Monster karena Jenny yang pakai. Aku beli soalnya gemoy. Sekali-sekali lah boros. Padahal aku sudah sayang ini Barbie.
Pressure. No. Yeay. Udah pas. Aman-aman, bro. Coba guys, apa ini beli kacamata Gentle Monster. Apa lo tahu gara-gara Jenny? Terus akhirnya aku beli. Bagus gak? Aku suka banget kacamata-kacamata gede kayak gini. Ini kalian, aku udah sampai, kalian lihat ya. Ada kan tulisannya? Oke, ngomong. Hi kids. Hari kan udah hari. Ya tuh kameranya dong. Ngomongnya kamera, kamu kayak lagi ngobrol. Lagi kayak nge-live gitu loh. Sekarang kita mau ke mana? Orchard, guys. Mau nyari kafe. Oke. Nah, Cici habis beli kacamata baru, guys. Iya dong. Guys, emang gak semua orang bisa jadi vlogger ya. Marina contoh, Vincent Rivaldi Kosasi. Dia kayak gak tahu mau ngomong apa di kamera, ya tinggal ngomong aja gak? Bener gak, guys? Jadi sekarang kita mau ngopi dulu, guys, ke Orchard. Kenapa sih gak di Marina Bay Sands? Soalnya di Marina Bay Sands kayak kurang lah untuk ngopi ya. Kayak mending di daerah Orchard, kata Vincent. Dan dia seperti biasa lah, anak nongkrong, jadi mau ngopi dulu dan sebagainya.